Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Kalimantan Tengah mengharapkan, mohon dukungan kepada semua pihak, baik dari komunitas sampai ke pengurus daerah se-Kalimantan Tengah, untuk mendukung perutusan politik dari calon legislatif kabupaten, kota, provinsi, DPR RI, dan DPD RI. Sekarang politik kita untuk mengambil langkah untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Tanpa itu kita tidak akan mendapat pengakuan, karena selama ini mencari pengakuan betapa sulitnya. Oleh sebab itu, maka harus kita menangkan perutusan politik kita.